bagaimana menata Jakarta yang berkeadilan. Nah ini kita support benar Pak, supaya memang akhirnya warga yang selama ini terpinggirkan menjadi pemangku kepentingan utama dalam proses pemerintahan ini Pak. Harus. Ya. Yang nomor satu itu warga. Amin. Ya. Amin. Amin. Nomor satu itu warga. Tinggal kerja aja ya Pak. Pagi, assalamualaikum. Selamat pagi. Gubernur, ini warga Bukit Duri. Ini Pak. Masih ingat nggak Pak? Masih. Kalung apa sarungnya sudah bawa? Bukan kain lah, sarung kain itu. Itu saya bawa. Jadi selalu ingat ya Pak, sama Bukit Duri ya Pak. Amin. Saya selesai pilkada. Tempat pertama saya datang ke mana? Nggak tahu, saya nggak ketemu Bapak. Tapi Pak nggak ketemu saya. Masih. Saya kuasa hukumnya warga sudah menyatakan tidak mandi. Dan tujuan kami datang ke sini itu untuk berembuk. Ini wujud dari program Bapak yang pertama kali, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Nah, maka itu kita berembuk. Gimana Pak, apakah Bapak punya waktu? Kapan kita bisa atur waktunya? Saya sudah, kita sudah berencana mengatur untuk rembukan. Rencana itu awal untuk minggu depan. Minggu depan kita ngobrol. Jadi duduk tenang, kita siapin rencananya supaya rembukannya bukan rembukan apa ngumpulin problem. Langkah ke depan. Karena udah jelas kan kalau ke belakang. Iya, betul. Jadi atur, bahkan sudah ngobrol. Iya. Kampung susun itu lho, Pak. Iya. Rencananya ya, bahkan saya sudah ketemu dengan BPN membicarakan soal konsolidasi tanah itu supaya bisa dimanfaatkan kita bikin ya. Ini kan pelajaran tanahnya ini rumahnya disusunkan terus daerahnya kita bicarakan baik. Nah ini warga memang berterima kasih sekali karena itikad baik Bapak ini satu mulai kerjasama yang baik dalam proses bagaimana menata Jakarta yang berkeadilan. Nah ini kita support benar Pak, supaya memang akhirnya warga yang selama ini terpinggirkan menjadi pemangku kepentingan utama dalam proses pemerintahan ini Bapak. Harus. Ya. Yang nomor satu itu warga. Amin. Ya. Amin. Amin. Nomor satu itu warga. Tinggal kerja aja ya Pak. Asik. Bu, ini tuh bukan soal amanat moral, amanat konstitusional. Asik, amin. Jadi kita ini jadikan contoh. Mumpung awalnya sempurna. Tapi kalau kita bisa rembukan sama-sama, insya Allah bisa. Jadi saya udah menurut jalan BPN doang. Dan kita akan siapkan awal minggu depan, jadi sudah terbayang gambar-gambarnya, sudah terbayang solusinya. Dan kan teman-teman juga sudah punya. Ibu milih untuk berjuang. Terima kasih. Aspirasi rakyat semangat, Pak. Iya. Semangat. Ibu itu selendangnya saya bawa. Amin. Ini baru babynya nih Pak. Babynya. Babynya. Mana ini saya? Orkestra lewat public opini media itu luar biasa dan itu yang paling menyakitkan warga. Termasuk warga belum dapat apa-apa, dibilang sudah dapat macam-macam. Ya, Masya Allah. Tapi terima kasih, Romo, Ibu sudah dibahaskan waktu tenaga pikiran membantu saudara-saudara kita. Dan Ibu terus turun tangan bantu. Terima kasih Pak. Nanti kita atur ya. Ibu Bapak terima kasih meluangkan waktu ke Balai Kota. Terima kasih. Repot-repot ke sini saya. Enggak repot. Senang kok. Enggak repot. Terima kasih Bapak. Setelah pilkada itu hari Rabu adalah. Saya hari Jumatnya langsung ke Tomtek. Dan saya ke sana itu saya bilang pada semuanya, saya kesini karena ingin mengingatkan diri saya sendiri.
bahwa saya pernah berjanji di tempat ini. Dan tempat ini pernah mendengar janji berkali-kali. Berkali-kali. Dan saya tidak ingin saya nanti dicatat seperti berjanji yang dulu yang tidak melaksanakan. Saya ingin saya melaksanakan. Jadi, tapi itu semua saya bisa melaksanakan karena ibu serius ngurusin legalnya. Dengan ada keputusan saya langsung bisa jalan, Bu. Itu memang salah satu strategi kami, karena juga kita tidak ingin nama baik pemerintah daerah itu cacat, karena untuk menyalurkan bantuan atau menyalurkan program itu harus ada keputusan dari Jenderal Muhammad Teguh. Ya, sekarang harus ada dasar hukum. Sekarang ada legitimasi. Iya, betul. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Kami mungkin tidak akan mengganggu lama waktu jadi Bapak. Jadi nanti kalau boleh nanti dengan siapa ya komunikasi? Iya, iya. Romo aja ya, nanti saya sama Luan Marco aja ya. Iya, saya atur ya. Iya, Luan Marco, kita atur itu untuk kita ketemu. Mungkin di sini, mungkin di sana. Nanti saya atur, Pak. Ini kantor paling di Bukit Duri, Pak. Iya. Di Sera. Iya, Sera. Oke. Thank you. Ada Thank you. Bisa, kita bisa keluar. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kalau saya punya kewajiban konstitusional, kalau mau ada busnya,
pertama. Tidak punya, saya punya kewajiban pertama. You don't have constitutional duty to do this. You don't have to do it, and you choose to do it. Makanya saya bilang tadi sama Bu Vera, Bu Vera tidak terasa. Ibu tidak punya kewajiban konstitusional. Kalau saya punya kewajiban konstitusi pemerintahan saya itu. Jadi, saya jalankan morally and also align. Saya juga secara moral sama. Kita punya perintah konstitusi. Kalau kamu tidak punya perintah konstitusi, dan memilih untuk berbuat. Jadi Anda menganggap Anda itu tidak punya hak, tapi Anda punya kewajiban. Wow. Pak, itu tinggi sekali, Pak. Manusia yang tidak memperjuangkan haknya, tapi kewajibannya. Wah, itu. Ini kewajiban. Makanya saya terima kasih. Ini wajib bagi saya. Ini wajib. Boleh. Saya nggak bisa tidur. Saya tidak tahu bagaimana mempertanggungjawabkan yang nanti di kemudian hari. Bagaimana saya pun jawabnya? Salam dari satu proyek hanya pembentukan. Oh iya. Apa? Bilang apa juga pun? Ya terutama pengacara. Bilang apa juga ya? Mereka berhenti itu tempat ini. Dan tulisannya eyang. Kakek saya. Kakek saya itu mencapai apa juga? Mereka dibahkan semua botin. Nanti saya wawancara. Saya wawancara. Tolong ya. Ya, waktunya. Ya, terwaktunya. Ya, siapa saya masih ada? Udah, saya atur sendiri. Waduh. Makasih sekali. Salam dari Habib Hussein. Masih Sarsuwa. Masih Sarsuwa. Oh iya. Itu aja, itu aja. Antum diundang khusus sama beliau. Dan Anda mau menemui rakyat di sini itu. Bukan di ruangan Anda, kan? Bukan. Luar biasa. Pak Agus, terima kasih sudah datang. Saya kemarin kita sudah langsung ketemu dengan Pak Romo. Sudah bicara sama BPN, sudah gimana kita bisa koneksi. Sudah segera. Dan consolidation itu jadi kegalaan. Kita sudah ini basis koperasi sudah membangun warga itu sudah. Kita sudah ketemu bahkan dengan menteri koperasi. Matur nuwun for the writing and everything. Oh iya, saya selalu. Hari ini tapi saya tuh pagi-pagi. Oke, siap. Aduh. Hari Jumat yang baik. Sip, ya. Oke, gitu ya. Terima kasih, Pak. Aduh, lihat. Saya situnya yang saya. Terima kasih. Ya. Jangan khawatir. Kerjakan yang bisa kita kerjakan. Bukti Tuhan. Amin. Memang betul. Tanda itu bukti kalau Tuhan itu ada. Iya Pak. Gusti Allah. Bukan sari. Aduh. Kan saya tahu Adi keluar dari hati. Bukan kampanye. Anda sudah selesai. Ini moral penting. Dia sudah minat publik. Iya, dia bilang ini kewajiban. Kewajiban moral. Jadi kalau gitu Pak ya. Matur dulu. Kalem enggak matur dulu? Iya. Matur dulu. Saya tunggu depan ini ya, Pak. Waktu iya. Minggu depan ya. Iya. Ada tuh. In town terus di Jakarta terus. Saya tunggu. Ya, atur kalau gitu kalau enggak Selasa Rabu. Senin pasti ini. Ya, kalau Senin ada sarapan. Ada Saya sudah bawa kartunya. Sudah tinggal masukkan anak berdasi ya. Saya memang dari Big Motion. Ya. Menunggu panjangnya. Ya. Barang-barang. Terima kasih.